Halo sahabat Bonsai dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Putra Studio 88. Di video kali ini ada bahan bonsai, yaitu pohon lohansung yang masih ada di pelahanan atau di budidaya, di kebun budidaya maksud saya, yaitu di kebun budidaya bonsai. Sebelum lanjut ke videonya, bagi Anda yang belum berlangganan di channel Putra Studio 88, silahkan klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik seputar bonsai dari channel Putra Studio 88. Ciri khas dari pohon lohansung yaitu seperti pohon cemara dan daunnya kecil memanjang dan berakar tunggal. Anda bisa saksikan videonya sampai selesai di channel Putra Studio 88.